daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bitawil al-mumaghid wala bil qasir al-mutaraddid kana rab'atan min al-qaum lam yakun bil ja'd al-qatati wala bis sabti kana ja'dan rajilan walam yakun bil mutahham wala bil mukalsam wa kana fi wajhihi tadwir abyadu mushrabun ad'ajul aynain ahdabul ashfar jalilul mushasi wal katad ajradu dhu masrubah shathnul kaffain wal qadamain idha masha taqalla'a ka'annama yanhattu min sabab وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبة يقول نعته لم أرى قبله ولا بعده مثله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Semalam sudah dibahaskan. Baginda sallallahu alaihi wa sallam sederhana di antara kaumnya, sudah dijelaskan. Rambutnya tidak kerinting bergulung dan tidak pula lurus kaku, sudah dijelaskan. Tetapi ikal bergelombang. Badannya tidak gemuk, wajahnya sedikit bulat dan agak membujur. Kulitnya putih kemerah-merahan. Matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik. Bahunya bidang. Baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam memiliki bulu yang memanjang daripada dada sampai ke pusat. Telapak tangan dan kakinya tebal. Apabila berjalan, baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam berjalan dengan tegap, seakan-akan sedang menuruni tanah yang curam. Pandangannya ke hadapan. Dan ke hadapan, masih lebih tunduk ke bawah dan tidak mendongak ke atas bila mana berjalan. Apabila baginda berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Ya, ini bukan menoleh, bukan hanya kepalanya sahaja, tapi menoleh dengan badannya. Bila mana dipanggil oleh seseorang, akan memberikan perhatian panggilan itu dengan menoleh dengan seluruh tubuh badannya. Idza da'ahul miskinu ajabah. Kalau dipanggil oleh orang miskin, dia akan menjawab panggilan itu. Yakni menoleh dengan seluruh badannya sebagai penghargaan kepada yang memanggil kepada beliau. Nah, dan ini bahagian daripada adab melayan kepada sahabat-sahabat beliau. Di antara kedua bahunya terdapat khataman nubuwah. Nanti akan dibahaskan apa itu khataman nubuwah pada babnya, yaitu tanda kenabian. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Ucapannya adalah yang paling benar di antara semua orang. Perangainya amat lembut dan paling mulia dalam dalam pergaulan. Sesiapa yang kali pertama melihatnya dan tidak pernah mengenalinya sebelum itu pasti akan menaruh perasaan gerun dan hormat terhadapnya karena melihat kehebatannya. Manakala sesiapa yang telah bergaul dan mengenalinya pasti akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya pasti akan berkata, tidak pernah saya lihat sebelum dan sesudah baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang setanding dengannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah, as-sahabah menceritakan tentang baginda Rasulullah sampai kepada jalannya, sampai kepada tangannya, sampai kepada kakinya, bulu matanya, kemudian bulu keningnya, janggutnya, ubannya,
manusia apa ini yang sampai sedemikian terperinci diperhatikan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ianya adalah mereka ini para sahabat belajar daripada baginda sendiri di dalam mengenalkan tentang orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya ada apa itu rasa mahabbah, ta'zim, hormat untuk mengenali dan meniru hatta kepada perawakannya. Baginda Rasulullah ketika kembali daripada Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ketika kembali, Nabi cerita, aku bertemu dengan Nabi Musa, katanya. Badan Nabi Musa, yakni tidak gemuk dan tidak kurus. Diberitahukan size badannya. Walaupun Nabi Musa sudah meninggal dunia, bertemu dengan ruhnya yang wujud ruh itu sendiri berwujudkan macam wujudnya ketika berada di dunia, kalau tidak macam mana akan mengenali Nabi Musa alaihissalam. Katanya wajah Nabi Musa ini seperti orang daripada Bani Shanu'ah. Bani Shanu'ah ini ada satu kabilah di Yaman, ada penampilan tersendiri, gaya rambut mereka. Kata baginda Rasulullah, Nabi Musa ini wajahnya atau perawakannya umpama salah seorang daripada kabilah Bani Shanu'ah. Yani diceritakan oleh Nabi tentang physical Nabi Musa alaihissalam. Aku juga berjumpa dengan Nabi Isa, katanya. Nabi Isa ini orang yang paling hampir wajahnya adalah Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi, salah seorang sahabat yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani tashbih wa taqrib, yani ditashbih, diberikan perumpamaan dekatnya supaya tengok atau nak membayangkan Nabi Isa itu kita tak jumpa, para sahabat pun tak jumpa. Tapi ada hubung kait dengan Nabi Isa disebabkan beliau adalah nabi yang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman juga kepada para rasulnya. Dan juga Nabi bersabda, aku berjumpa dengan berjumpa dengan Ibrahim, wajahnya cerah bercahaya umpama nabi kamu, katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tashbih, perumpamaan wajahnya Nabi Ibrahim macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hakadha, apa guna nabi bercerita tentang aujuh para anbiya, wajah-wajah para anbiya, kalau bukan bertujuan untuk mengenali tentang orang-orang yang mulia hatta kepada fizikal mereka supaya mentakzimkan, menghormati orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, dan juga perhatian kepada mereka, orang-orang seperti itu, perhatian itu kepada mereka itu, penghormatannya sampai kepada sifat-sifatnya pun diceritakan. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab-kitab hadis menceritakan tentang apa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan itu bukan hanya nabinya, tapi barang-barang yang dimiliki oleh nabi pun juga diceritakan di dalam hadis. Katanya Nabi mempunyai serban namanya As-Sahab. Serban Nabi diberi nama As-Sahab. Ada pedang yang namanya Al-Aun. Ada pedang juga namanya Zulfiqar. Nama baju besinya, nama kudanya. Nama kudanya namanya Sakab. Nama keledainya namanya Ya'fur. Nama ontanya namanya Qaswa. Onta yang satu lagi namanya Adba. Sehingga nama keledai, nama unta, nama kuda. Ada nabi punya bagal namanya Duldul. Ya salam, apa kena mengenai nama binatang ada dalam kitab hadis, sehingga mereka orang yang mengkaji hadis, yang mendalami, yang pakar-pakar dalam hadis akan bercerita tentang kuda nabi, tentang unta nabi, tentang keledai nabi, tentang serban nabi, tentang baju nabi. Semua yang ada kaitan dengan Nabi diceritakan. Apa sebabnya? Ada hubung kait dengan orang yang mulia, maka mulialah. Maka kemuliaan itu terkena kepada hal-hal yang dilihat adalah benda biasa, benda mati. Oleh hadza, kita kalau tengok kertas ini kosong, mungkin boleh jadi bungkus kacang, boleh dijadikan untuk mungkin dibuang. Tapi kalau kertas itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, orang nampak akan diambil, akan dibersihkan. Kalau kotor ditempatkan di tempat yang baik. Kertasnya sama, bahannya sama, kontennya tak sama, isinya tak sama. Kertas berisi surat kabar dengan kertas berisi ayat Quran, tentunya
Walaupun bahan kertasnya sama, tapi isinya tidak sama, maka penghormatan diberikan bergantung kepada, bukan kepada kertasnya, tapi apa yang ada dalam kertas. Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah menceritakan perawakan nabi-nabi sebelum Rasulullah. Kalau Nabi Ibrahim diceritakan, kalau Nabi Musa diceritakan, kalau Nabi Isa diceritakan, lalu Rasulullah? Apa nak dibandingkan para anbiya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semuanya mulia, tapi baginda lebih mulia. Kalau dikenali mereka punya perawakan, baginda lebih utama karena hubungan kita dengan baginda lebih kuat. Karena kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang beriman juga kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antum hadzi minal umam wa ana hadzukum minal anbiya. Kamu ini peruntukan yang diberikan oleh Allah untuk saya, yang menjadi umat Nabi, kata Nabi. Dan aku adalah peruntukan yang diberikan oleh Allah untuk kamu. Ya, ini sebaik-baik peruntukan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Kata baginda Rasulullah, demi Allah, kalau Nabi Musa hidup di zaman aku sekarang ini, dia pasti ikut aku. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah yang menganugerahkan kepada kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau para anbiya hidup di zaman Nabi Muhammad pasti ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hada berkenaan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaannya.